Makanya ojo mbok ketok-ketok alladzina sabaquna bil iman, ojo mbok ganti, ojo mbok manipulasi. Sejarahnya jangan dihilangkan. Itu kebiasaan Yahudi, makanya maghdub. Manusia hidup terhubung dengan lauhil mahfud, makanya manusia itu melakukan apa saja itu terhubung karena kehidupan ruhaninya terhubung sama lauhil mahfud. Dan ini merekam semua, jadi seluruh kelakuan jasad direkam oleh ruh. Sama dengan kelakuan handphone direkam full sama kartu. Menurut jejak digitalnya ada. Ya bayar itu. Makanya Facebook dan WhatsApp dari Indonesia itu setiap bulan mendapatkan pembayaran B2B 200 triliun. Duga main-main, 200 triliun sakulan sama bayar lho. Bayar. Saling olok-olok bayar. Dan terdata itu. Makanya handphone itu dipakai korupsi. Ketahuan waktu terhubung sama satelit tinggal di print out gitu aja. Loh, makanya handphone itu bisa kirim gambar, kirim foto, sesama kartu karena sama-sama terhubung dengan satelit. Yang penting punya paketan. Punya paketan. Lah kalau enggak punya paketan, masih bisa cari wifi gratis, gratisan. .co.id. Kan podo menungso melakukan apa saja ketahuan karena ruhani ini alat rekam yang luar biasa. Ini memori. Kayak syuting niku, nyuting kula. Itu direkam semua tapi rekamannya ditaruh di dalam memori. Bareng rekam kula dibanting handphone, apa rekamannya? Tidak ada masalah selagi memorinya masih ada, rekamannya masih utuh. Nyawa niku ditinggal rogo, tidak ada masalah dia tetap rekamannya ada. Lho makanya nyawa antar nyawa itu bisa berhubungan. Karena apa? Dia hidup terhubung dengan lauhil mahfud. Makanya walaupun orang itu mati, ruhnya masih hidup. Makanya hati-hati. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la yash'urun. Masih hidup, kok ruhani itu enggak bisa mati. Makanya hati-hati jangan ganti-ganti makam. Wong isih urip ngono cuci ganti jenenge diganti sapa? Ya ngamuk no. Saiki mbledhos ini kan gara-gara ngamuk mbok ganteni makame bendino. Ndak boleh wong bal ahyaun kok. Sing medeni maneh bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Di dalam lindungan Allah dan dikasih rezeki. Makanya wong sing ngopeni makam iku ya oleh rezeki tenan. Saudi iki uripe teko makam iku. Teko petilasan, teko makam dari masa lalu hidupnya. Coba ditinggal sama masa lalu, mate itu wong Mekah itu gak mangan. Ka'bah terus pindah ngono kuwi preyu. Lha mulane wong-wong sing ngopeni makam-makam iku oleh rezeki. Ngono wong dodol sego ya nyambut tamune wali. Bis pariwisata payu ya nggawa tamune wali sampe copet iki iso urip ning makame wali. Karena inda rabbihim yur zakun. Lha itu. Tapi bal ahyaun ini enggak boleh main-main orang-orang. Kalau enggak tahu makam siapa, ya wis, jarno ngono ae ben diurus pangeran. Wong inda rabbihim lapo sampean ribut-ribut. Wis dikandani walaki layas urun kamu enggak ngerti, ya wis. Tapi sing medeni wis ngerti diganti. Sing iso lemah yo ngamuk no. Telek iki aku kok disalini iki karepmu piye? Makane jangan main-main. Lah sekarang ada gejala, makam ditinggal telung dino wis ganti jeneng kok. Itu melanggar aturan pangeran. Itu melanggar konstitusi nih Gusti Allah. Bal ahyaun. Karena apa? Dia enggak mati semenjak turun sampai kembali, sampai rojek kembali kepada Allah. Enggak mati. Bahkan di hadapan Allah mendapatkan ketentuan kholid. Enggak bakok, tapi kholid. Ada awalnya, enggak ada akhir. Enggak tahu akhirnya kapan. Tapi kalau bakok, enggak tahu awalnya, enggak tahu akhir. Akhirnya. Kholidina fiha. Jadi kalau ada orang nanya bagaimana, oh itu tabrakan karo sing duwe urip kuwi. Nah itu jadi jangan dikira itu tidak melanggar undang-undangnya pangeran. Patoke digenti apa-apa digenti. Jangan wong bal ahyaun kok masih hidup. Nah itu makanya saat ini wakil sing konslet itu tak tahu kok tiba-tiba ono hobi ngenteni makam, mulane makame mbahne dhewe openi. Makame Kang Kaplik iki Pagar Nusa iki tilik ono bendina. Engko mbok tinggal setahun ganti makame sopo ngono repot ya. Endi mau Kang anu mau Kang Muhyiddin. Lho, ini kalau melanggar undang-undang.
melanggar konstitusi ini Gusti Allah. Tidak boleh. Aja mbok lawan bal ahyaun inda rabbihim. Ya itu makanya karena masih hidup, antar ruhani ini bisa saling berhubungan. Artinya kalaupun apa bisa saling apa terkoneksi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Makanya Quran sing teko langit bisa ditransfer, dikirim di WA itu sama. Makanya ruhani ini bisa saling berhubungan dengan sesuatu yang memang dari lauhil mahfud. Makanya Quran iso diwaca, dikirim ke ruhaninya siapa. Pondok karo masih handphone wis mati, iso dikirimi pulsa. Kalau punya wifi silakan kirim, kalau enggak punya cari wifi gratis, gratisan. Wifi ini sopo? Ya wifi ini nabi, wifi ini wali. Jenenge tawasul ila hadratin nabi ilmus Fofa. Nah, apa nabi wali kok paketannya besar? Download. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Download ini setiap hari. Ya Allah, 3 tahun, 21 tahun. Lah kita kalau udah jadi download turu. Ya Allah. Lah makanya kita ini cari terhadap orang-orang yang sudah tidak ada ini pernah satu ketika download. Makanya walaupun orangnya tidak ada, tempat downloadnya ini jadi pemancar. Makanya orang tidak perlu cari makamnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pernah berdoa sampai menghasilkan pemancar yang sangat kuat. Namanya makom Ibrahim sampai kaki nyita. Itu kan saking kuatnya membangun sistem hubungan dengan lauhil mahfud dengan Allah. Dungone tenanan, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tawi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Itu petilasannya, itu menjadi pemancar. Makanya apa dia punya tradisi ziarah makam wali apa? Golek pemancar asline ngono. Karena terhadap alladzina siratal ladzina an'amta alaihim niku enten rumus walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Makanya aja mbok ketok-ketok alladzina sabaquna bil iman, aja mbok ganti, aja mbok manipulasi. Sejarahnya jangan dihilangkan. Itu kebiasaan Yahudi, makanya maghdub. Itu kebiasaan Yahudi Nasrani, nabi dipateni, sejarahnya diganti. Ya maghdub, akhirnya mungkotek. Napa maghdubi alaihim? Itu isinya Yahudi. Ya kan Yahudi suka membunuh nabinya, mengganti sejarah rasulnya. Dan itu tidak boleh. Karena alladzina itu mendapatkan privilege khusus apa? Inta rabbihim yurzaqun. Boyu, itu undang-undang. Main-main wong karo undang-undang Gusti Allah. Mulane wong Jawa nek gak ngerti wis mboh, ngene wis. Ki sapa to? Mbahmu mboh. Kuburane sing di mboh ra roh aku. Duh. Itu walakin layas urun kita nurut. Oh ya kowe ra ngerti, ya wis ora ngerti wae wis mboh. Mbahmu jenenge sapa? Mboh. Lekmu mboh. Mulane wong Jawa ya wis dengan konsep ro'iyah mboh wis pokoke. Semua setara. Ora usah mikir ki anake sapa. Agar mondok pinter mulai jadi kiai rano sing takok kowe turunane sapa rano sing takok. Maju lurah agar bolone akeh ndek dhuwit rano sing takok kowe anake sapa rano sing takok. Ayo, maju DPR agar ndek dhuwit tur iso tuku saitik bolone akeh. Ngene rano sing takok. Itu hebatnya Indonesia pisan. Wis inna akramakum indallahi atqakum. Lha wis konsep ngono, ana sing arep mundur menghasilkan konsep syu'ubah wa qabaila. Yo konslet. Apalagi kemudian berhadapan dengan bal akhyaun tadi itu. Ya mesti diperkoro. Saya ingetin dari dulu jangan. Wong isih urip ning jero kono kuwi isih urip. Aja mbok saline peteke. Nisane aja mbok ganti jenenge. Engko ngamuk kowe. Karuan ngamuke wong urip tukokno soto rampung. Lha iki isih urip iso ngamuk lho jambe yo dikira. Karuan kok kula ngamuk ngono. Wis jasate klathak rong bengi ngene beres. Kurang larang gak ono kredus ngene wis beres. Lah sing iku piye le wong ning kono wis eru kasunyatan ning urip. Nah itu makane iso berhubungan itu bisa. Dan Nabi Wali bisa menjadi wasilah, pemancar-pemancar proses bagaimana dia berhubungan dengan Allah. Makanya Nabi Ismail mbuh makame neng ndi terserah, tapi tempat yang perlu dia datangi Khidir Ismail karena itu pusat instalasinya.
Dan Gusti Allah juga murah, nek kowe ra iso rono, ora apa-apa kamu berhubungan dengan instalasi itu. Karena ke sana ternyata susah, pakai manis tatoa ilahi sabila. Ya wis kene adoh, ya wis sing penting fawal li wajaka satrul masjidil haram. Sing penting ada rono ngene. Terserah, pokoknya sing penting ada rono. Persoalan ini wajah tua jia bar ngono ting ting enggak su ora apa-apa. Gusti Allah trimo. Allah iki sinyal didekno ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa. Suwi ora apa-apa. Trimo. Ka anna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nampa Gusti Allah. Betapa pentingnya. Tapi yang bangun instalasi ojo mbok lalekno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, sebab iki sabaku nabil iman. Jadi sakniki iki monggo misalnya kok manusia mau dipelajari menjadi sebuah konsep, ya tinggal kita menyiapkan saja.